if you close your eyes. Hello guys, selamat tengah hari semua. Selamat berpuasa semua. Hari ni hari apa ya? Hari Sabtu lah. Hari ni hari Sabtu. Aku nak ke AU4 ke Ramad hari ni. Aku nak pergi ke satu bengkel ni. Bengkel ni aku nak pergi buat tukar hose brake. Hose brake Morin depan dan belakang. So macam video yang sebelum ni aku ada cakap yang brake aku kurang menarik dah kan, yang kurang mencengkam tu. Jadinya aku hari ni untuk pergi ke sana untuk flush balik minyak brake dan tukar hose Morin. Aku nak tengok lah adakah menukar hose Morin ni akan mengubah performance brake aku, atau hose Morin ni hanya sekadar untuk hiasan semata-mata. So untuk pemilihan colour hose brake tu aku tak pasti lagi, tapi aku rasa aku nak keep it simple lah. Mungkin colour hitam ataupun silver lah, tapi tak tahulah, mungkin hitam atau silver lah. Itu antara dua pilihan yang aku pilih. Bateri aku ni pun aku tak tahu berapa lama dia boleh bertahan. Sebab tadi aku tengok dia tinggal 1 bar je. Aku harap sempat sampai kedai lah sekurang-kurangnya. Teringat lagi bila aku lalu sini, aku dulu ada kejar satu RS, RS150. Siapa yang follow aku dari dulu, yang lama follow aku tahu lah aku ada kejar RS tu. Aku ada kejar RS dekat sini. Tentu zaman-zaman baru nak buat video lah. Aku sekarang nak masuk ke MRR2. Kalau ikut aku punya maps, katanya lagi 4 minit sampai. So basically dah dekat lah. Ikut speed kereta pula. Apalah. Oh, hari ni tengah hari dia boleh tahan dekat panas ni. Untuk pengetahuan korang, video ni di record semasa bulan puasa. Jadi tekak aku agak kering juga ni dengan panas-panas ni kan. Aduh. Borak lagi ya. Terlepas simpang. Aduh, terlepas simpang pula. Benda jadi 3 minit dah jadi 7 minit dah sekarang. Ini salah satu bahayanya motor vlogging yang ramai orang tak sedar. Di saat kita asyik berkata-kata, asyik berborak-borak, nah kau, kita leka dan terlepas simpang. Sebab tu dulu awalnya, pada awalnya yang aku nak buat YouTube channel ni, bagi aku sangat susah lah. Kau nak kena fokus dekat jalan, kau nak kena fokus dengan apa yang kau nak cakap. Bagi aku benda tu tak mudah. Bukan semua orang boleh lah. Kalau macam aku, aku memang susah gila nak cakap tanpa henti-henti. Lepas tu apa yang nak disampaikan tu sangat-sangat tepat lah. Bagi aku, aku tak boleh lah buat benda tu. Aku punya otak nak kena fikir, nak kena tengok jalan, nak kena tengok kereta-kereta ni kan. So kalau otak aku tak buat benda-benda macam tu, aku punya otak ni tak boleh kerja banyak lah sebenarnya. Terlepas simpang satu lagi. Shup. Alamak, macam teruk. Jadinya bila di awal-awal tu aku macam, aku punya penyampaian ni tak berapa nak cantik juga. Kalau nak dikomparekan dengan motor vlogger yang lain, sangat-sangat teruk lah penyampaian aku. So, ni bagi akulah, aku punya pendapat sendiri. Daripada hasil pemerhatian ke atas diri aku ni, aku rasa penyampaian aku tak berapa smooth lah. Tapi hari demi hari aku cuba untuk mengsmoothkan lagi lah penyampaian aku.
Dari situ kita tahulah kita punya kualiti akan bertambah baik lah kalau kita improve diri kita kan. Aku tak rasa diri aku yang terbaik, tapi aku rasa diri aku antara yang tak terbaik. Aku nak kena improve lah diri aku. Barulah shock sikit kan buat YouTube ni. Kualiti pun best. Turn right ke depan sana tu kot. Oh ni kot. Kita try pergi sini. Oh ok ok, aku dah nampak dah kedai dia. Teruk lah. Ok, kita dah sampai dekat kedai ni. Kat sini lah kedai dia. Mana nak parking? Di luar luar. Nak tukar Morin bang? Ya. Morin. Oh. Ha. Location saya, kedai saya dekat Keramat AU4, berhadapan dengan sekolah Lembah Keramat. So basically kedai saya ni buat upgrade common untuk motosikal lah, dari segi Yamaha, Honda dan sebagainya. So kalau you all nak tahu lebih lanjut, you all boleh datang kedai saya. Okay, motor aku dah siap dah sebenarnya tadi, tapi aku pergi cuci motor dulu, so aku dah tiba-tiba ada dekat sini. So tadi aku dah cuba brake, boleh tahan juga dia punya tahap efektif dia tu. Test kit. Oh, padu. Okey lah, bagi aku okey. Tapi tak adalah terasa terlampau berbeza. Mungkin sebab caliper masih standard, master pump pun masih standard. So mungkin tak berapa nak padu lah hasil dia. Tapi ada perbezaan dengan standard lah. Itu yang boleh rasa lah. Okay, video aku sampai sini je. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Teruskan support channel aku. Jumpa korang di lain video. Bye bye. Okay, sekarang kita dah sampai dekat. Okay, sekarang kita dah sampai dekat Roti Canai Transfer Road. Orang ramai gila. Ramai gila manusia. Rasa macam tak ada tempat je nak duduk eh. Ramai gila. So kalau dah dapat roti ke, dah dapat balut ke, aku sama boleh.